Terima kasih kepada Karbela Camp Club yang telah menyediakan 5 bibit pohon. 5 bibit pohon yang akan ditanam di kawasan Pasir Luhur Campsite. Ini dalam rangka memperingati Hari Gunung Internasional yang kemarin baru diperingati di seluruh dunia. Dan ini teman-teman kita dari Karbela jauh-jauh. Namanya Karbela karet belakang, tapi anggotanya banyak dari Bekasi, Bogor, Depok, seluruh dunia kayaknya. Ini akan kita tanam di Pasir Luhur, semoga pohon ini bisa menjadi tumbuh besar dan bermanfaat bagi masyarakat semuanya. Amin. Teman-teman semua di Pasir Luhur tuh ada namanya program Tanam Kini Tuai Nanti. Jadi kita tanam sekarang, nanti akan dituai oleh anak-anak kecil ini kalau mereka sudah besar nantinya tentunya. Ya. Ini semoga pohonnya bisa bertumbuh besar dan menghasilkan oksigen-oksigen segar untuk bisa berguna bagi seluruh manusia. Jadinya mantap nih. Buat mancing tuh. Seru kamu. Gimana tadi buat mancing? Apa tuh? Mau maju. Lu mana cacing lu? Lu mana ada aja apa? Oh iya. Ya boleh cacingnya ya, boleh. Boleh ya? Iya. Setelah ditanam, disiapkan ajir. Ajir supaya pohonnya berdiri tegak. Ditunjang lah istilahnya. Ditunjang, ya. Kemudian diikat. Oh, siap. Ayah, tempat lagi. Jangan dibuang tadi. Baik, terima kasih kepada Karbela Camp Club. Mantap. Karbela Camp Club, mantap. Sukses buat Karbela Camp Club. Amin. Ada 4 lagi nih mau ditanam ya. Iya, ada 4. Terima kasih. Tahu rasanya macul sih gimana? Ayo, 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 ayo,
Omnya tuh. Bantuin ayahnya. Kita akan terima kasih kepada Karbela Camp Club yang telah mengadakan kegiatan Forest Camp untuk memperingati Hari Gunung Internasional di Pasir Luhur Campsite pada tanggal 12 dan 13 Desember 2020. Semoga kegiatan ini membawa kemajuan kepada Karbela Camp Club. Amin. Terima kasih.